Assalamualaikum. Jangan lupa di follow ya teman. Dan saudara, hingga kini sudah ada 96 kasus COVID-19 di wilayah Indonesia, di mana 8 diantaranya saudara dinyatakan sudah sembuh. Dan sejak kasus pertama ini diumumkan pada tanggal... Rara mana sih? Pasti di kamar deh nih. Rara. Siapa tuh? Rara. Kanusa. Ngapain kamu, Ra? Uma. Kanusa nih bikin kaget aja. Aduh. Rara, kamu kenapa? Itu tuh, Kanusa kagetin Rara. Oh. Lagian ngapain pakai kayak gituan kamu? Rara kan lagi siap-siap biar enggak kena virus, Uma. Rara takut sakit. Masya Allah, pasti Rara nonton berita di TV ya. Pantes aja pakai jas hujan, masker, payung. Abis kamu jorok sih. Virus suka nih sama yang beginian nih. Kanusa, Udah. Kok malah berantem sih? Rara, kamu jangan takut. Selama kamu jaga kebersihan diri, seperti cuci tangan yang bersih dengan menggunakan sabun, terus menjaga kebersihan lingkungan, dimulai dari tempat bermain, di rumah, di sekolah, dan tempat-tempat umum lainnya. Ya? Gitu ya, Ma. Iya. Dan kamu perlu perhatikan adab ketika bersin atau batuk. Oh iya. Tutup dengan kedua tangan dan pastikan mencuci tangan setelah itu. Dengan begitu, kamu insya Allah akan sehat terus dan tidak perlu takut lagi. Ya? Benar-benar. Tura, menjaga kebersihan itu besar manfaatnya. Jadi kamu gak bakal sakit. Iya, betul. Kalau Rara sudah mulai batuk, pilek, apalagi demam, kasih tahu Uma ya. Dan jangan pergi keluar rumah dulu. Sebaiknya istirahat sampai Rara membaik. Oh gitu. Dan jika sakit terus berlanjut, kita harus segera ke dokter atau rumah sakit terdekat agar bisa ditangani dengan tepat. Gitu. Kalau gitu, Rara gak mau sakit, Uma. Rara mau sehat. Nah, pinter. Oleh karenanya, jaga daya tahan tubuh dengan makan makanan bergizi dan rajin berolahraga. Ya, betul. Dengan tubuh yang sehat, kita gak perlu khawatir untuk main di luar. Ya kan, Uma? Iya, betul. Yang terpenting ya, kita semua sadar bahwa semuanya ini sudah kehendak dari Allah. Kita sehat ataupun sakit, tidak perlu kita cemaskan. Selalu berprasangka baik dan berdoa sebelum beraktivitas agar Allah senantiasa menjaga kita. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin.